teman-teman. So ya, Kizaru ya, seperti di judul dan di thumbnail kalian udah lihat. Karakter ini adalah karakter yang akan kita mainkan di video ABA kali ini teman-teman ya. So ya, ini salah satu dari tiga karakter yang baru teman-teman ya. Ada Kizaru, ya udah pasti Kizaru yang baru, lalu ada Akainu. Lalu yang terakhir adalah Lancer teman-teman ya, Lancers. Tadinya gue kira ini Akainu masih kayak 999 gitu guys, tapi ternyata udah bisa dibeli 2300 ya. Dan Kizaru kalau gak salah harganya mirip-mirip segitu, 2100 atau 2300 gitu. Atau mungkin 2200. Gue lupa, kalian komennya di bawah yang bener yang mana teman-teman ya. So ya, yeah, untuk selanjutnya, untuk video di ABA selanjutnya mungkin gue akan coba Lancer. Karena ini salah satu, apa ya, gue bisa bilang favorit gue lah di feed ya. Dan kata orang dia toxic parah, gue gak tau kenapa toxicnya. Nanti kita lihat ya toxicnya kenapa teman-teman ya. So ya, yeah, untuk sekarang kita akan coba untuk Kizaru, let's go. Alright, Kizaru. Pretty simple sih karakternya, gue udah coba tadi beberapa kali main dan simple banget sih. Ya, tapi simple tapi sangat-sangat deadly menurut gue teman-teman ya. Terutama gerakan yang pertama nih, Yata Mirror. Ini sebenarnya bisa diblok, itu sebenarnya bisa diblok. Soalnya kalian dia kan langsung arah ke belakang nih. Kalian bisa langsung tahan F, dia langsung bisa keblok sebenarnya teman-teman. Tapi kalau dia nggak siap, pasti akan kena teman-teman. Dan itu ya, seperti yang kalian tadi ya, dia kayak langsung arahin ke belakang musuhnya gitu loh. Nah kayak gitu tuh. Kalian lihat kan? Bisa diblok kan? Bisa diblok kan teman-teman? Itu sebenarnya bisa diblok cuy. Jadi kalau misalnya kalian ngelawan Kizaru, dia udah siap-siap mau Yata Mirror, kalian langsung pencet F aja terus langsung puter-puter gini aja, dia pasti kena sih. So ya, untuk skill kedua, Light Speed Kick teman-teman ya. Ini kayak gini ya. Yeah. Ya kayak gitu, pretty simple ya, sangat simple. Dan itu setau gue ngerusak blok kayaknya, gue lupa, nanti aja kita coba. Skill ketiga dulu, Kick Combo. Ini keren banget, gue demen banget skill ini sumpah. Pertama sakit, kedua itu cepet, fast banget. Dan itu kalian bisa langsung lanjutin lagi dengan combo M1 kalian ya. Gue udah coba beberapa kali tuh untuk light speed kick, kita coba dulu apakah dia ngerusak blok apa enggak. Setau gue sih ngerusak. Ya, ngerusak ya. Enggak, itu dia ngarah belakang. My bad. Dia ngarah ke belakang, bener-bener dong. Untuk yang Kick Combo apakah ngerusak blok? Yap. Yang Kick Combo ngerusak blok juga teman-teman. Skill yang keempat, Finger Laser. Kita coba dulu deh ini Light Speed Kick bener-bener ya. Finger Laser. Oke, okay. 15 damage, not bad, tapi itu cepet ya. Dan cooldownnya gila, apaan tuh cooldownnya? Dan jauh lagi, wah. Gila, gue mau Finger Laser, dari sini kena gak? Gak bener nih kalau dari sini kena mah. Ih, kena dong anjir. Oke, okay. Wah ini cukup jauh teman-teman ya, coba sini. Gak kena, oke, okay, sip. Berarti dari sekitar segini aja kena anjir. Cukup OP sih. Cukup OP sih teman-teman ya. Coba Light Speed Kick. Rusak. Oke, okay. Dia rusak blok kan bener kan? So ya. Ya, gila. Mantap sih ini karakternya sumpah. Kombonya gampang banget teman-teman. Kalian bisa Yata Mirror, habis itu kalian bisa langsung Kick Combo, atau kalian Yata Mirror, habis itu kalian combo biasa pakai tangan, habis itu Finger Laser, baru habis itu Light Speed Kick. Jangan Light Speed Kick dulu ya karena dia pasti mental ke belakang. Jadi, ya lebih baik kalian Yata Mirror dulu kayak gini, gue contohin deh, gue contohin. Yata Mirror. Combo, Kick Combo. Kalian bisa langsung skill 4, hilang cok, marah dia, oh my god. Ya kalian bisa langsung kayak gitu, tuh kalian bisa langsung satu combo dia langsung mau mati cuy, gaming gak? Oke, okay, itu aja untuk base-nya, sekarang kita langsung aja ke Awaken ya teman-teman ya. Pretty simple banget, ini lebih simple lagi teman-teman daripada tadi. Nih, bentar gue dulu, oke, okay, kita coba aja, Heaven Sword. Kece sih, ini kece banget teman-teman, kalian bisa lihat tuh. Langsung, Heaven Kick. Sorry, heavy kick, kok heaven kick sih? Heavy kick, itu heavy kick sama kayak skill kedua tadi ya. Sama kayak skill 2 pas dia base, tapi kayaknya lebih sakit deh. Berapa coba kita cek dulu ya teman-teman ya. Tadi damage-nya kalau nggak salah yang itu 25 deh, yang base-nya dia. Ini 40, wah serius tuh 40. Gila, sakit banget anjir. Sakit banget guys, gila, apa-apaan damage-nya 40 anjir, oke. Okay. Ini Yata Mirror kayaknya sama deh, Yata Mirror. Sama kan ya? Oh, damage-nya lebih sakit dikit. Lebih sakit dikit ya, tambah 5. Untuk yang ketiga, ya Sakani Jewo. Ya, kalian bisa lihat, sakit. Parah, sakit banget. Cuman tuh sayangnya bisa diblok, dan itu gampang banget diblok. Ya, karena kita animasi dulu terbang ke atas gitu. Orang mana ada yang gak tahu sih, anjir dia udah terbang nih. Pasti ya Sakani nih, ngeblok lah. Gak ada damage kalau diblok masalah teman-teman. Kalian lihat nih, gak ada damage nih. Aduh, udah abis dong. Eh, by the way, yang Finger Laser nih, kalau misalkan diblok, damage-nya tetap sakit teman-teman ya nih ya. Dia, tuh. 7,5 loh, tetap sakit itu teman-teman loh. Jadi gak bisa dianggap remeh loh itu 7,5 loh. Biasanya kalau di blok kan damage-nya paling cuma 2, 3. Ini lumayan sakit loh. Oke, kita coba lagi, Waken lagi. Kombonya untuk Waken kurang lebih sama sih. Jadi kalian bisa langsung Yata Mirror aja kayak gini. Yata Mirror. Kalian bisa langsung Heaven Sword.
kan dia terbangin ke atas tuh, kalian bisa combo heavy kick atau enggak kalian bisa langsung yasakani jewel juga kayak bisa deh. Skill pertama bisa yasakani jewel, kita nggak tahu ya, kita langsung aja cek teman-teman ya, ntar di ranked. By the way nih untuk yang yasakani ini ya, kalian bisa lihat dia bisa diblok dengan sangat mudahnya gitu. Yata Mirror juga sama, heaven heavy kick kayaknya nggak bisa deh. Gua ngomongnya heavenly kick mulu anjir, heavy kick bisa ngerusak blok ya. Untuk yang ini heaven sword kayaknya ngerusak deh. Yap, ngerusak juga ya. Oke, sip. Ya, simple kan? Karakternya simple banget, tapi sakit sih, parah sih kalau misalkan musuh yang gak bisa lawan. Goodbye aja sih. Oke, langsung aja kita langsung ke ranked teman-teman ya. Let's go. Oke, let's go. First match teman-teman ya. Untuk ban kayaknya gue bakal ban Lancer deh. Karena kata orang Lancer lagi apa ya? Lagi annoying atau toxic gitu, gue gak ngerti kenapa. Jadi semuanya pada ngeban Lancer, gue gak ngerti sih. Apa memang Lancer se-OP itu? Gue, kalau kalian komen di bawah deh, antara kalian mau Lancer duluan atau Akainu duluan. Tapi gue yakin pasti Lancer sih, karena Lancer katanya toxic parah banget. Gue pengen tahu kenapa toxicnya gitu kan, dibandingkan si Kizaru ini. Kalau menurut gue, ini Kizaru juga lumayan toxic loh teman-teman. Gampang banget soal skillnya, bener-bener kayak apa ya, gampang, easy banget gitu lah, easy dipakai lah. Ini kalau kalian baru pertama kali main, nah ini skill ini cocok nih. Let's go. Oke, nih kalian bisa lihat ya, lawan gue Kizaru juga dong, bener-bener. Langsung aja. Langsung aja blok, dia pasti Yata Mirror juga. Oh iya, gak kena. Oke. Oh my god. Oh mau gantian kamu? Waduh, nge-lag gue. Oh my god, ya seperti biasa gue nge-lag teman-teman. Apaan dia, tangan gue masih nyala-nyala dong. Nani. Yata Mirror. Oh my god, gue nge-lag teman-teman. Nani. Sakit banget sumpah itu light kick-nya. Light kick. Gak kena dong. Oh my god. Ya, wah ini ping gue berapa? Buset, 300 guys. Oke, ini map apa ya? Ini map baru loh. Mapnya Kimetsu no Yaiba, anjir. Oke. Mampus kau. Oh my god. Alright. Light kick combo kah? Wah, malah gue yang kena dong. Alright. Wah, ini ngeselin ya Kizaru ya. Sama-sama Kizaru dong anjir. Yata Mirror. Oke. Okay. Wah, ini light kick harus deket teman-teman. Gue kira kalian bisa dari jauh-jauh tuh. Light kick ternyata enggak bisa ya. Oh my god. Anjir, gue bakal kalah sih. Ini X coy ya. Lawan gue X, imagine. Ya, kalian bisa lihat sendiri lawan gue X ya. Mampus lo Yata Mirror. Oh my god. Light kick. Goodbye. Loh, kok malah gue yang kena anjir? Nani, kok malah gue yang kena sih anjir? Oh my god, gue lupa kalau dia Yata Mirror, mendingan gue... What? How? How can dia bisa ngeblok begitu? How? Mati kau. Oke, sip, gue berhasil ngebunuh X ya. Paling gak gue berhasil ngebunuh lah teman-teman. Ini X lumayan susah sih. Lawannya X dong anjir. Gue udah puter balik, kok masih kena sih anjir? How? How? Wah, gue bakal kalah telak sih ini. Enggak, paling enggak kasih gue awaken lah, apa anjir. Wah, anjir. How? Kok dia bisa kena sih light speaking-nya? Gue gak kena sih anjir. Oke. Okay. Sumpah gue nge-lag banget teman-teman. Gue terlambat banget gitu loh gerakannya anjir. Padahal gue tahu dia bakal pakai Yata Mirror gitu. Ow. Alright. Oh my god. Back. Paling gak gue ngebunuh dua kali lah. Ow. Gue dibantai sih. Nah itu teman-teman, kalau kalian bisa main Kizaru ya. Gue kaku banget, ya ampun. Gue udah lama gak main AB, kaku banget. Oke. Okay. Ya, gue kalah telak banget sama nih orang. Dia X ya, imagine X. Yaudah, next match. Alright, wah ini mapnya berubah semua coy. Oke. Oi, santuy dong, buset ini. Santuy dong. Kenapa dari tadi lawan gue begini dah? Help. Paling enggak kena. Kena lu goblok. Sini lu. Wah anjir. Be.
kena chip damage paling enggak. Oh my god. Oh my god. Bye. Oke. Okay. Bye, kena. Gua aja. Gua kena kan? Oke. Okay. Ini Atom Mirror surprisingly gampang di blok anjir dari tadi. Tuh kan. Kena aja loh. Aduh, oke. Okay. Selain gua rada nge-lag juga. Wah, oke. Okay. Oh my god. Sumpah gua benci banget loh ini anjir. Siapa sih? Gua lupa namanya nih, si Stuck. Oh, wait. Enggak kena. Ini Atom Mirror. Wah, anjir bener-bener ngeselin banget. Wah. How? Wow. Bye. Oke, okay. Dia kena tuh anjir sebenarnya. Alright. Wait, gak kena. Oke, okay. Aduh sama-sama sekarat, cok. Susah anjir. Pai Kizaru susah, guys. Tidak segampang yang gue bayangkan anjir. Kena lu mampus. Kena mampus. Yeah. Mampus. Oke. Okay. Ya. Ini rada susah sih, yang skill pertama tuh gampang banget diblok anjir masalahnya. Bleh, gak kena. Wah, gak kena dong. Tapi gue bisa finger laser, wih kena, nice. Gak apa, kita runner dikit lah ya. Wah. Oke. Okay. Ini ya, yang si Yatamiro tuh gampang diblok anjir, sumpah. No, really dude. Really? Gue duluan mati gue. Oke, nggak apa. Ya sama-sama kan. Oke, it's quite hard man. Oh my god. Kita pakai chip damage dulu lah. Mana nih? Ya ta mirror pasti diblok anjir. Wah ini. Light kick. Sumpah dia pakai begitu mulu anjir. Be. How bisa nggak kena gitu? Oke. Okay. Wah ini susah coy. It's quite hard lawan Stuck anjir. Terutama kalau ini gampang diblok gitu kan. Oke. Okay. Bleh, gak kena. Bleh. Mampus kau kena. Gue cuma bisa main lompat-lompat doang anjir. Wah anjir. Wah anjir. No, how? Anjir, sumpah susah banget, guys. How? Wah, ini surprising ini gampang banget diblok. Semua serangan Kizaru tuh gampang banget diblok. How? Kenapa gue dari tadi ketemu orang-orang pro mulu aja? Apa gue udah mulai cupu gitu kan? Apa gue sudah... Anjir lah, gue kaku banget sumpah mainnya, guys. I don't know, man. It's so kaku, man. Sebentar. Gue mesti... Loh, gue kena duluan, loh. Really? Gue kena, mampus lo, goblok. Die. Imagine. You not still not die. Oh my god. How? Bagaimana dia bisa tidak mati gitu? Anjir nih. Makan tuh mirror. Aduh anjir, gue pengen Yata mirror tapi pasti di blok anjir sama dia. Anjir. Yata mirror. Mampus lu kena duluan. Oke. Okay. Alright. Oke, okay, gue tahu sekarang gimana cara lawan dia ya. Kalau dia lagi pakai skill ketiganya, gue langsung Yata mirror aja. Nah itu tuh. Skill Dajul. Oh my god, itu dajul banget sumpah skill. Itu dajul, mampus lu goblok. Langsung aja Yata Mirror. Oke, okay, awaken. Jangan, gue gak mau mati. I don't know man, gue gak mau mati. Makan tuh. Apa gue bisa ngebunuh dengan ini? Surprisingly yes, gue bisa bunuh dengan Yasakani Jewel. Padahal itu gak mau mati blok loh. How? I mean how? How? What? How? Gua gak boleh biarin dia awaken. Oh my god, dia awaken dong anjing. Die. Lo gak boleh hidup, lo gak boleh mati, goblok. Oh, mau kemana? Wah anjing, gua nge-lag. Yata Mirror. Heavenly King. Die. Biasakan nih. How? Dikit lagi guys. Really, just one more. He's died. Just one more man. Just one chip damage. That's all I need man. Oh my god, mati sih gua. Gua mati sih lawan dia anjir.
Omae wa mou shindeiru. Udah kayak tongecit hati lu, mampus GG. GG man. Oh my god, susah anjir lawan Stuck sumpah. But surprisingly gue win gitu anjir. Ya udah gak apa-apa lah, close game. GG. GG dot GG anjir. Anjir lawan Stuck tuh emang susah guys sumpah. Ya yes, seperti yang kalian lihat kan. Dia apa ya? Aduh, sebenarnya gampang banget di-block anjir. Skill yang kalian pakai buat ngedeketin orang itu justru gampang banget di-block anjir. Yata Mirror tuh gampang banget di-block. Itu yang bikin susah sih. Oke, okay, ya, yeah, next match, let's go. Alright, last match. Ini kenapa gue dari tadi dapat map yang baru-baru gini ya? Ini mapnya baru terus, coy. Okay, lawan gue siapa itu? Tadi Stuck, ini sekarang siapa nih? Siapa itu? Itu siapa namanya? Yure, bukan Yure anjir, kita main Phasmophobia. Lupa gue siapa namanya? Iya, Yue, ya, apalah itu namanya. Gue gak peduli juga, gue langsung aja Tamirot. What the hell you doing, man? What the hell you doing, man? Alright, wah ini cukup bahaya juga sih. Mau kemana sih dia anjir? Oh, that's what I don't want to, man. That's what I don't want. Okay, chip damage gak kena, goodbye, kabur dulu. Wah, ini lawan dia cukup susah sih. Lawan dia cukup susah, suy. Iyai bukan sih namanya, anjir gue lupa dari Yu Yu Hakusho anjir. Chip damage saya, pakai chip damage saya gak apa-apa. Ini yang keempat, apa ya, kayak chip damage lah, gue bilangnya kayak chip ya, murahan. Damage murahan kan, damage-nya paling cuma 7, soalnya kan dia pasti ngeblok. Tuh, kalau gak diblok ya 15 gitu, sama aja, makanya diblok gitu ya. Bodoh amat, gue finger laser mulu lu. Mampus lu, sini. Gak mau deketin gue finger laser mulu. Aibu. Oke. Mirror. Oke, bye. Oke. Ya. Ya ini enaknya kalian iya benar. Harus kan pakai finger laser terus sih. Nah, kayak gitu terus ya. Enggak, lu enggak boleh ngedeketin gua lu, bye. Gua takut sama lu, cok. Oh my god. Bye. Okay, shit, man. This man is strong, man. Mirror. Oh my god, enggak kena dong finger laser gua, apa kena tadi barusan? Entah, enggak tahu. I blocked maybe. Kena terus kau. Maybe kena terus nih finger laser, enak banget anjir. Why? Because cepet banget cooldownnya, coy. Oh my god. Yata Mirror. Bye. Okay. Ping gua rada ngelek. Oh my god, mati gua. Ya itu enggak boleh kena itu sih. Itu bisa di-block sebenarnya anjir, kenapa gua enggak block ya? Bener-bener. Alright. Sorry guys, gua enggak tahu namanya anjir. Gua enggak tahu sih, gua lupa ada iya-iyanya anjir. Iya-i atau apa sih namanya? Gua lupa anjir. Yata Mirror. Di-block aja sama dia. Kalau di-block gua seharusnya bisa langsung kick combo loh. What? Why? Alright. Gua salah, coy. Alright. Salah perhitungan. Okay. Alright, oh my god, ini light speed kick susah dipakai ya, anjir. Gue cicil lo ya. Okay, kabur dulu. Anjir lah, kena mulu lagi anjir. Oh my god. Wah, gue mati sih, gue kalah ini anjir. gue kalah sih sama dia anjir. Ini susah sih, dilawannya susah sih, jujur aja ini susah dilawan ya. Wah anjir, dia selalu langsung minggirin gue dong. Chip damage. Bleh, gak kena. How? Udah, gue awaken aja deh. Gue awaken aja deh. Oh my god, How? Jangan dikasih, cok. Okay, gue iframe. Oh, itu ternyata bisa iframe, coy. Surprisingly itu iframe loh. Iya gak sih? Itu iframe anjir. Kalian gak barusan gue mau ngindari dragon dia, coy. Wow, iya gak sih itu iframe bukan sih? Anjir, gue barusan ngindari dragon dia loh. Gue gak kena damage itu anjir. Alright. Alright. Oh, aduh. Lu yang butuh di nerf, karakter itu yang butuh di nerf anjir. Alright, chip damage gak apa. Dari kita sama-sama satu kan, let's go. Kabur mulu kan. Apa nih, gak bener, gobloknya lah. Kabur mulu, di, goblok mulu, bodoh. Goblok mulu, gak bisa lu ngedeketin gua.
bodoh lu. Aduh gue lupa gak bisa sejauh itu dia tiga. Runner kayak Logan anjir. Mampus lu, apa lu? Gue tembak terus pakai finger laser, bodoh gak mau ngedeket gue tembak pakai finger laser. Dipakai buat kabur aja skill yang itu kocak. Oke. Yata. I'm dead. GG nih orang anjir. Runner anjir. Alright, ya satu match lagi enggak mau tahu gua. Satu match lagi gua masih belum puas coy. Enggak bener nih orang nih. Walaupun kita hampir menang ya. Anjir sumpah nih orang. Tadi gua kaget anjir pas kita berhasil ngindarin dragon-nya, gua kira gua bakal mati loh itu. Ternyata enggak anjir, gua jadi enggak fokus anjir. Ternyata kita bisa menghindar dragon-nya, guys. Anjir itu yang skill heavy kick, bukan heavy kick, ya apa? Skill yang Yata itu loh, Yata mirror itu loh. Itu ternyata iframe anjir kalau kita lagi di atas-atas gitu. Anjir, okay, sip. Let's go. One match terakhir, let's go. Alright, last match. Lawan siapakah kita? Dari tadi di ban mulu Gojo kah itu? Yep, Gojo. Alright. Oke. Okay. Gue lupa dia punya infinite. Infinite apa itu namanya? Really? Really? Really Gojo? Oh my god, Gojo Dajul. Kenapa harus lawan Gojo gitu? Really gue gak bisa pakai Yata Mirror sih ini. Ini sih gak bisa Yata Mirror guys. Gawat kalau gue sampai kena infinite-nya dia ya. Gue cuma bisa tembak-tembak mulu anjir. Gak bisa sih. Ini gak bisa sih. Oke, gue sampai terlalu takut untuk keluarin skill tau gak sih? Karena infinite-nya. Apa lu? Di. Alright. Tembaknya pakai finger laser ya. Finger laser nih cooldown-nya bener-bener cepet banget. Kayak cuma 2 detik anjir. Jadi tembaknya terus. Aduh, harusnya gua. Wah, Dajul sumpah. Really? How? Gua saking nge-lag. Anjir, oke. Nah, gua enggak mau bilang tuh nge-lag ya, tapi tuh nge-lag banget teman-teman sumpah. Gua enggak bisa nge-counter apa-apa anjir. Sumpah. Gojo, ngeselin banget sumpah. Ih, gak kena. Alright. Die. Goodbye. Alright. Mana dia? Okay, sip. Langsung aja finger laser lagi. Black. Okay, cuma kena yang biru-biru doang tapi gak kena yang merah-merah. Alright. Okay, anjir gua kena yang merah-merah sakit banget sumpah. Waduh gak kena dong itu light speak gua. Tembak terus pakai light finger laser. Sini lu gua kick combo lu ya. Gua pengen kick combo sumpah nih. Dua skill dari Kizaru susah banget dikenain teman-teman yang light kick sama kick combo ya. Kalian mesti deket banget coy. Kalian mesti berhasilin Yata mirror sih. Atau enggak kalian harus bisa M1 deh. Oh. Anjir dia kok kalah kan anjir dia ngeblok mulu ya tuh. Ngeblok mulu anjir. Ya udah gue chip damage terus kalau gitu. Dibilangin ini sakit loh finger laser kalian di blok aja tuh sakit coy. Sumpah. Gak bisa main-main anjir sumpah. Oh gue tahu yang ke belakang dia pakai yang itu ya. Gue tahu. Nah itu tuh. Sini lo deket-deket gue. Udah gak kena mampus. Sini runner anda. Runner kayak gue runner dong. Gak. Mampus lo kena goblok. Aduh ini finger laser. Sayangnya gak kena sih anjir. Oke gak boleh deket-deket juga gue. Gue gak boleh deket-deket. Dia deket-deket tembaknya mampus. Mampus. Dimana dia nge-spawn. Oke sip di situ. Tembak aja. Gak mau deket-deket gue. Bodoh amat gak mau deket-deket anjing. Kelebihan kalian pakai Kizaru. Kalian bisa tembak dari jauh pakai finger laser coy. Walaupun gak bisa jauh-jauh banget sih. Tembak aja anjir. Sumpah gue tembak mulu liatin aja nih. Gue tembak mulu sumpah. Gue waken bodoh. Mati lo anjing. Apa lo? Apa? Bye. Gue epic kick meninggal. Sini lo Gojo. Lu kira pakai Gojo langsung jadi GG gitu? Gak begitu Bambang. Oh my god. Tembak kayak tembak. Mati gak dia?
nggak mati anjir. Oke, sip. Di sembunyi anjir. Wah, nggak kenal lagi skill pertamanya. Skill pertama itu enak banget teman-teman kalau kena ya. Sayang banget nggak kenal lu. Ini lucu sih kalau kena. Lucu sih itu kalau kena sumpah. Mampus lu kena. Beh, gak kena. Kena. Wah, ngeselin lu ya. Gue yata mirror lagi nih. Makan tuh, anjir. Really. Finger laser. Anjir dong. Goodbye. Mati gak tuh? Alright, GG. Alright. Anjir emang Gojo tuh ngasihnya cuma skill infinite doang teman-teman ya. Kalau kita berhasil infinite nggak kena aja, udah pasti bakal menang sih. Apalagi Kizaru dari jarak jauh tuh enak banget teman-teman. Cuman ya sayangnya gitu, gampang di-block ya. Skill-skillnya tuh gampang di-block anjir. Sayangnya itu doang sih. So ya teman-teman, itu dia untuk Kizaru. Gila, 4 match cuy di video Kizaru. Kenapa? Karena sebenarnya gue suka sama Kizaru. Cuman, I don't know man, skill-skillnya tuh gampang banget di-block. Mungkin udah di nerf apa mungkin emang butuh buff, enggak tahu ya gue ya. Gampang di-block sih, lebih yang lebih tepatnya skill pertama tuh gampang banget di-block. Kalian tinggal tahan F aja nih, tahan F kalian puter-puternya itu pasti ke-block anjir sumpah. Soalnya dia kan pasti teleport ke belakang kalian kan. Kalian bisa langsung tahan F, pindahin aja bareng kalian ke belakang, pasti langsung ke-block anjir sumpah. Ya, yang susah tuh itu sih, yang susah itu karena satu-satunya skill yang buat ngedeketin musuh ya itu doang teman-teman ya. Sayangnya itu doang. Tapi ya kalau kalian bisa M1 atau kalian bisa memanfaatkan counter kayak gue dari tadi tuh, gue main cuma counter doang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia ada yang salah baru gue counter. Kalau dia ada salah baru gue counter. Itu tadi gue menang yang di match kedua juga kayak gitu teman-teman. Karena dia ada salah baru gue counter. Sayangnya pas lawan Hiei tadi, gue salah. Gue terlalu nafsu lihat darah dia dikit banget. Gue terlalu nafsu anjir, harusnya nanti dulu, tahan dulu ya. So ya, itu dia untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau nggak suka. Subscribe jika kalian mau, nggak usah subscribe juga nggak apa-apa. Jangan lupa komen di bawah kalian mau yang mana duluan, antara si Cuculain atau Lancer atau Akainu. Karena harganya mirip-mirip, yang satu 2.000, satu 2.300 kalau nggak salah. Ya, oke. Okay. Ya, jangan lupa komen teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.